Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ines Marela Dion Saputri. Saya mahasiswi dari S1 Kedokteran Gigi. The reason I want to join Miss and Mr. Iika Bakti Wiyata is I want to get an experience and increase my knowledge in the pageant world, and also I want to get out of my comfort zone. People killing, people dying, children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn me other cheek again? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ines Marela Dion Saputri. Saya adalah mahasiswi dari S1 Kedokteran Gigi. Kirim kesehatan gitu loh buat kuliahnya. Cuma aku tuh belum pasti mau ngambil apa. Tambah gak pasti lagi, aku harus kuliah di mana. Kan pusing kepalaku ini. Pilih jurusannya apa aja belum ngerti, bingung juga, tapi taunya sih pengennya masuk kesehatan. Tambah lagi disuruh pilih kampusnya di mana. Entah, ada rekomendasi enggak? Oh, IIKA Bakti Wiyata itu Institut Ilmu Kesehatan nomor 1 di Indonesia sejak tahun 1985. Kurang keren apa tuh? Saya akan membahas tentang mental illness atau penyakit mental. Penyakit mental sendiri ada banyak jenisnya, seperti schizophrenia, depresi, anxiety, eating disorder, autism, bipolar, dan masih banyak lagi. Di Indonesia masih memandang bahwa membicarakan tentang penyakit mental adalah hal yang tabu atau tidak boleh dibicarakan. Sehingga untuk para penyintas, takut untuk mengemukakan bahwa mereka butuh pertolongan tenaga medis maupun tenaga profesional karena takut akan stigma dan label yang diberikan. Padahal di Indonesia terkonfirmasi pada 2017, 100.000 orang terdiagnosis penyakit mental. Dengan urutan pertama adalah depresi selama 3 dekade. Usia yang rentan terkena depresi adalah usia 15 hingga 25 tahun, dengan prevalensi 6,2%. Bagaimana cara kita mengatasi penyakit mental sendiri dan membuat mereka berani untuk coming out adalah dengan cara kita memandang sama bahwa penyakit mental dan penyakit fisik adalah hal yang sama dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan secara medis maupun tenaga profesional. Dengan adanya kemauan kita untuk mengetahui penyakit mental itu apa dan pentingnya penyakit mental dan kesehatan mental itu sendiri, itu akan membantu sesama kita untuk berani keluar dan membantu dirinya sendiri dengan cara pergi ke tenaga medis maupun ke tenaga profesional. Untuk kalian para penyintas, I'm proud of you, karena kalian berusaha untuk mencari pertolongan baik secara tenaga medis maupun tenaga profesional. It's really a big step for you because you want to save yourself and loving yourself. Untuk kalian yang belum berani untuk coming out about your mental illness or something like that, it's your time to take your chance. Kalian berhak untuk mendapatkan pertolongan dan kalian berhak untuk menyembuhkan diri kalian. Untuk kalian di luar sana yang memiliki rekan, keluarga, maupun teman yang terkena penyakit mental, jangan pandang mereka rendah, jangan kasih mereka stigma yang buruk atau melabeli mereka. Dukung mereka, peluk mereka, support mereka, karena mereka membutuhkan hal itu. Ayo kita sama-sama memandang bahwa penyakit mental adalah hal yang sama dengan penyakit fisik dan maju bersama. Jangan lupa dukung saya dengan cara like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. And don't forget to subscribe this YouTube channel IIKA Bakti Wiyata. Thank you and God bless you as always.